Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema sekali lagi di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang sudah join member, triliun terima kasih. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim yang memberikan bantuan sempena hari raya kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada pekebun-pekebun kecil, pesawah padi, penoreh getah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya sebenarnya on the way nak ambil bantuan. Okay, so terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sekali lagi SPRM berjaya mematahkan satu lagi rasuah membabitkan orang dalam kerajaan sendiri. Berpangkat tinggi pula tu, tapi itulah natijahnya, itulah konsekuens akibatnya apabila makan rasuah. Sudah kena di dunia, nanti kena jawab menghadap lagi Tuhan nanti. Jadi tak baik, berdosa, jadi hentikan, nanti akhirnya kedapatan juga. Terbaru ini seorang sarjen, seorang yang berpangkat sarjen, woi tinggi pangkat ni, minta rasuah gelang emas direman selama 6 hari. Nah, itulah, jangan pikir boleh terlepas, sebab akhirnya kalau ada peribahasa bilang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ini bukan jatuh ke tanah nih, tapi memang jatuh habis ini, hilang segala-galanya. Hanya kerana gelang emas, sekarang hilang kerja, hilang pendapatan, hilang kepercayaan, hilang segala-galanya. Kesian jugalah apa boleh buat seorang sarjen tuh. Oke, baik. Apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan? Kuantan, seorang anggota polis berpangkat sarjen telah direman selama 6 hari oleh SPRM kerana telah disyaki terlibat dalam kes meminta rasuah gelang emas di Temerloh. Uyo, di Temerloh. Suspek yang berkhidmat di ibu pejabat polis daerah IPD Temerloh itu ditahan semalam selepas beliau hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Cawangan Temerloh pada jam 6.45 petang. Kesian juga, saya rasa kesian juga sebenarnya. Saya tak gembira dengan penangkapan orang, saya tak rasa gembira dengan pendakwaan, kerana itu akan menghancurkan hidup. Tetapi nak buat macam mana lagi? Dah sanggup buat benda cicik terkutuk itu yang tak bagus itu, sekarang kena hadapilah. Sebab rasuah ini betul merosak negara, betul-betul merosak negara. Yang sepatutnya kita nikmati begitu begini, tapi kerana rasuah yang sampai hanya begitu begini. Lepas itu apa lagi? Yang sepatutnya jenayah, yang sepatutnya perlu ditangkap tapi tak ditangkap kerana rasuah, itu menyebabkan kehancuran untuk negara. Jadi itulah konsekuensinya. Jadi kesian atau tidak, undang-undang perlu ditegakkan. Orang kata nothing is above the law, tidak ada yang lebih tinggi daripada undang-undang. Jadi apapun pangkat tetap kena juga. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, SPRM memang melakukan tugas yang baik sekarang ini. Menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah, yang baginda menyeru bertitah supaya kerajaan perpaduan ini dengan diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berusaha dengan tegas untuk menghapuskan penyakit rasuah di Malaysia ini, dimulakan ataupun terutamanya untuk semua yang berprofil tinggi, jerung-jerung, naga-naga, tak kiralah dari parti mana, tak kiralah pangkat apa, yang salah tetap salah. Terbaru yang kita tahu ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Siva Kumar, Menteri Kabinet Anwar sendiri, nampaknya diambil keterangan oleh SPRM. Dan beliau sudah diambil keterangan tapi dibebaskan. Tetapi terbaru, perkembangan terbaru tentang isu ini ialah SPRM akan sekali lagi merakam percakapan kenyataan daripada Siva Kumar untuk kali keduanya pada Isnin ini. Untuk kali keduanya pada Isnin ini. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan dulu buat spekulasi apa-apa. Cuma saja saya ingat dulu Muhyiddin ketika dia diambil keterangan buat kali pertama, dia bebas. Tapi selepas itu untuk kali keduanya terus dia ditahan, didakwa di mahkamah. Dan apakah yang terjadi pula kepada Siva Kumar ini? Adakah beliau juga akan pada percakapan kedua nanti, keterangan kedua nanti, beliau akan didakwa ataupun tetap dibebaskan? Kita nantikan bersama. Dan saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tegas dalam janjinya bahawa beliau akan menghapuskan rasuah, melawan rasuah di Malaysia ini. Dan beliau juga berkata pada kenyataan baru-baru ini, beliau berkata Siva Kumar baru diambil percakapan ataupun keterangan, lain pula kalau sudah didakwa. Jadi saya harap, kita semua berharap, kalau memang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata begitu, nanti kalau sudah didakwa, kita nantikan apa terjadi kepada Siva Kumar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita nantikan apa yang terjadi kepada Siva Kumar pula. Dan pada Isnin ini kita akan tunggulah sama ada Menteri Sumber Manusia ini, Siva Kumar ini akan didakwa ataupun akan dibebaskan. Sumber daripada SPRM memberitahu ahli parlimen Batu Gajah itu dipanggil semula bagi membantu siasatan kes rasuah. Pengambilan pekerja asing membabitkan kementeriannya. Difahamkan siasatan itu kini untuk merungkai rangkaian kewangan selepas penahanan beberapa individu oleh SPRM berkaitan dengan kes ini. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Bati meminta semua pihak supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung siasatan itu. Kita hormati siasatan ini, kita tunggu saja. Bye-bye.